بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد كيكنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى. Berkata المؤلف رحمه الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. Wahai saudaraku. اللهم صل على سيدنا محمد. Hendaklah anda selalu memperkuat dan memperbaiki keyakinan anda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kerana bila keyakinan itu sudah kukuh dan telah menguasai hatimu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka segala sesuatu yang gaib tiba-tiba dapat terlihat dengan jelas, seperti yang dikatakan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Jika terbuka, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jika terbuka tirai mata hatiku, maka keyakinan tetap tak akan bertambah. Keyakinan ialah ungkapan tentang kekuatan dan keteguhan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang sudah mendarah daging dan menyatu dalam hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Laksana sebuah gunung yang menjulang tinggi
Karena itu segala bentuk keraguan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan praduga tak akan mampu menghempaskannya sehingga akhirnya keluarnya hilang tanpa bekas. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada saat ini Allah Taala telah memberi keizinan kepada kita Rasulullah Sallallahu Muhammad yang telah memberi taufik dan juga hidayah buat kita untuk kita membaca kitab Risalah Mu'awanah ni. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah sekalian, yakin ialah satu ibarat daripada kekuatan iman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kuatnya iman itu ialah perkara yang subjektif ataupun suatu yang tak boleh kita nak mengukur. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, oleh kerana dia perkara yang subjektif yang tak boleh kita nak ukur, maka para ulama mendatangkan dengan ibarat. Bila sebut yakin, maknanya ialah dia ialah satu ibarat yang menunjuk kepada kita tentang kekuatan iman. Sebagai contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita kata depa tu yakin tu. Jadi bila sebut yakin, fahamlah depa tu iman depa kuat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka di sini Imam Haddad radhiyallahu taala anhu telah menyarankan kepada kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk kita memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Disuruh pada kita untuk memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya iman yang ada dalam diri kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hendaklah diperkuat dan dikemaskini. Hendaklah diperkuat dan dikemaskini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila mana iman kita kuat, perkara yang ghaib jadi nyata. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara perkara ghaib ialah alam selepas mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hari-hari kita tengok ataupun kita dengar, saban hari pasti ada berita tentang kematian. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan mereka yang telah pun pergi, tak pernah ada yang balik ke dunia ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, situasi yang kita tengok dan lihat itu ialah suatu yang pasti bahawa sallallahu alaihi wasallam Muhammad, semua orang akan mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cumanya, kadang-kadang kekuatan ataupun keyakinan kita semua terhadap mati itu melemah. Sepatutnya bila kita tengok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dari dulu sampai hari ini
saban hari kita dengar, kita tahu tentang mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi apa yang kita buat dan kita lakukan untuk menempuh alam selepas mati? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bahkan kita dengar suruhan, saranan daripada tutup guru, para ahli ulama, bila mana kita duduk dalam kuliah, dalam pengajian, kita kena buat hak ni, hak ni, hak ni untuk persediaan mati. Tetapi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keyakinan terhadap mati ataupun yakin kita terhadap mati, kadang-kadang dia mengurang, kadang-kadang dia melemah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita hidup seperti mati itu tak ada. Cara-cara kita melalui kehidupan hari-hari, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seolah-olah mati itu macam tak ada. Santai, relax, biasa, biasa saja. Patut kita bergelut, bersungguh membuat persediaan sebelum mati. Tapi praktikal harian tak macam tu. Okey. Sebab itu kata musannif, kita hendaklah memperkuat dan memperbaiki keyakinan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Contoh keyakinan terhadap perkara ghaib yang namanya alam selepas mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita kena memperkuat dan mengemaskini yakin kita terhadap mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad melalui usaha yang boleh kita buat, dia panggil mujahadah. Kalau ikut hati, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, masih malas nak melakukan ibadah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi jangan bagi malas itu menguasai diri. Kita kena bangkit, mencergaskan diri kita daripada malas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Paksa diri buat. Sungguhkan diri beramal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama terhadap perkara fardu, yang kedua terhadap perkara-perkara sunat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi itulah jalannya untuk kita nak memperkuatkan yakin dan asuh diri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, untuk yakin kita yang lemah itu jadi semakin kuat. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kalau kita tak pergi hospital, kita rasa macam semua orang sihat. Betul tak? Bila sampai-sampai di hospital, baru kita tahu ramai orang sakit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Boleh tak kita memahami situasi mati ataupun orang mati dengan kita melihat situasi orang di hospital? Sebagai contoh, bismillahirrahmanirrahim. Kita ziarah orang sakit pada waktu dia, tengah hari ataupun petang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita ziarah orang sakit. Tuan-tuan tengok tak kastil yang tidak ada siapa pun ziarah. Salah sinu Muhammad. Bagaimana kalau kita duduk tempat orang tu? Bagaimana kalau kita duduk di tempat orang yang duduk atas kastil tak ada siapa pun ziarah? Kita rasa macam mana? Allahumma salli ala sinu Muhammad.
Yang pertama rasa sedih. Aku duduk hospital siapa pun tak main. Seronoklah dia itu. Buka waktu ziarah tengah hari, ada orang ziarah. Buka waktu ziarah petang, ada orang ziarah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tak faham bagaimana orang duduk di kubur yang tidak ada anak cucunya datang menziarah? Dan macam mana pula orang di kubur masalah Sayyidina Muhammad yang sentiasa ada orang berziarah, ataupun kalau tak semua tapi ada satu orang selalu berziarah, contoh anak kita. Anak ni subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, setiap waktu dia pergi sembahyang di masjid. Dalam 5 kali dia pergi masalah Sayyidina Muhammad, dia berhenti di perbatasan kubur, Al-Fatihah. Dia hadiah Fatihah dekat mak dia, dekat ayah dia, dekat seluruh ahli kubur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sudah pasti orang yang duduk di kubur kata betul lah dia tu. Selalu anak dia main. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh kita menziarahi kubur. Nabi sebut dalam hadisnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah wa turiqu bikumul afidah. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, aku pernah melarang kamu daripada menziarahi kubur, tapi itu dulu, tapi hari ini, sekarang ini ziarahlah kubur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada akhirat dan akan melembutkan hati kamu. Ya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi proses kita ziarah kubur, kalau tak ada orang lain kita ziarah, kita pergi kubur mak kita aja, kita pergi kubur ayah kita aja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah cukup untuk membina keyakinan kita terhadap mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya, untuk menimbulkan yakin, dia kena bangkit buat supaya timbul yakin. Renew yakin terhadap perkara ghaib, sebagai contoh mati. Jadi hak ni yang disuruh, disaran oleh Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Contoh lain. Hari ini wallahu alam, dengar kata kerajaan telah pun menaikkan umur pencin 65 katanya, betul tak tahu. Salah sayyidina Muhammad. Agak-agak ada ke orang nak kerja lagi sampai umur 65? Kalau kerja tu memang dia rajin tu ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan dulu umur pencin pegawai kerajaan ialah 55. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Bagi orang yang yakin mati depan mata dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata tak tambah dah kot. Pasal masalah Sayyidina Muhammad dah banyak dah dihabiskan masa untuk dunia. Kalaulah mati tu umur 60, eloklah. Kalau umur 55 tu dah berjalan pencin, elok pencin dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Elok pencin dah. Pasal nak bersedia pula untuk mati. Orang bersedia untuk mati adalah orang yang bijak. Orang yang gagah lagi nak buat kerja dunia, tak bersedia untuk mati, dikira orang yang tidak bijak. Ukuran ni Nabi yang bagi. Nabi kata, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi kata, orang yang bijak itu ialah orang yang selalu muhasabahkan dirinya dan beramal untuk masa selepas matinya. Nabi yang buat definisi orang bijak.
Ialah yang bijak ialah orang selalu muhasabah diri. Aku ni 55 lah ni. Salah Sina Muhammad. Hai cukup dah kot kerja. Nak rajin di masjid lah pula. Nak pergi baca Quran lah pula. Target kita akhirat lah. Walaupun kerja tu masih kita kata ibadah, tapi kita nak kira ibadah khusus ni. Nak semayang banyak, nak bertaubat banyak, nak zikrullah banyak, nak baca Quran banyak, nak selawat banyak. Sebab waktu bila kita kerja, kita tak sempat. Kemarin dulu saya balik daripada Terengganu naik flight, duduk tepi satu orang di engineer. Dia kata, "Ustaz, saya dulu mengaji sekolah, dulu saya mengaji pondok. Bila mai dulu saya mengaji sekolah agama, bila mai SRP, waktu tu SRP. Soalan Sayyidina Muhammad. Dapat elok, saya sambung kuliah Islam, Kelang. Lepas tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya ambil sign. Lepas tu, saya pun masuk universiti. Lepas tu, keluar kerja sampai hari ni tak habis-habis. Dia kata lah, saya dah tua. Bulan 10 ni saya pincin. Dua bulan 10 saya pincin. Ni dia kata, masalah Sayyidina Muhammad. Dia kata, pikir-pikir sekali menyesai. Pasal pula tak terus dalam bidang agama. Pasal pula saya ambil bidang ni. Saya cuba nak cover tak apa. Tak ketentuan Tuhan, tak kendir Allah. Ikut je lah ketentuan macam tu. Tapi tetap dia tak boleh terima pilihan dia hari tu. Salah Sina Muhammad. Sebab dia rasa banyak perkara agama yang dia tak tahu. Salah Sina Muhammad. Banyak perkara agama yang dia tertinggal. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sina Muhammad. Jadi tuan-tuan, jadi kalau Allah nak seseorang tu mendapat kebaikan, Nabi kata, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Allahumma salli ala Sina Muhammad. Nabi kata, sesiapa yang Allah mengendaki dia mendapat kebaikan, Allah bagi dia faqih, reti perkara agama dia. Berarti siapa-siapa yang Tuhan nak dia mendapat kebaikan, Tuhan bagi peluang padanya untuk dia mendalami sedikit demi sedikit, hari demi hari perkara agama dia. Jadi disebut musalla Sayyidina Muhammad. Ha, itu yang disebut. Ya tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia fikir macam ni, dia kata, sebenarnya saya bertuah. Sebab Tuhan bagi umur sempat pencin. Dia pernah jumpa juga dengan satu orang polis pencin. Duduk di pondok. Polis pencin duduk di pondok. Salah Sayyidina Muhammad. Dia kata, saya syukur sebab saya tak mati tengah kerja dulu. Tapi Tuhan bagi umur saya sempat saya pencin. Hari ini saya bertatih beramal. Itu peluang Tuhan bagi. Jadi maknanya masalah Sayyidina Muhammad di atas sifat yakin terhadap mati. Maka orang ni berusaha hari demi hari menambah amal baktinya kepada Tuhan. Amal baktinya kepada Allah. Itulah yang disarankan oleh siapa? Oleh pengarang kitab kita. Iaitu kita mesti memperkuat dan juga memperkukuh dan membaiki yakin kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita terjumpa dalam perkara yang kita yakin, tiba-tiba perkara yang kita yakin itu mengurang, merosot, perbaiki. Settle. Kemas kini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sehingga perkara yang gaib seumpama seperti perkara yang nyata dilihat depan mata.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu saranan dari pengarang kita. Jadi keyakinan ini, dia adalah ungkapan tentang kekuatan dan keteguhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keimanan yang sudah mendarah daging dan menyatu dalam hati. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, dalam perkara pahala, kalau kita tak mengaji, kita tak tahu tentang pahala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita mengaji, kita pun dengar tentang pahala. Dan kadang-kadang tu guru kata, tu pahala besar tu, jangan tinggal. Sebagai contoh, orang yang mengamalkan sembahyang sunat subuh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walau macam mana sekalipun, dia mesti akan sembahyang sunat subuh lah. Kenapa dia tak tinggalkan? Sebab dalam ilmu dia, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, dalam pengetahuan dia, dia pernah dengar Nabi sebut, rak'atani qabla fajri khairu minad dunya wa ma fiha, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Dua rakaat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Sebab itu dalam semua ayat-ayat sunat, mayang sunat lain, sunat zuhur ke, asar ke, maghrib, isyak, bila mana kita nak akad takbir, orang khamat tinggalkan semayang sunat, mayang fardu, kecuali semayang sunat subuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni masjid, bukan sekat orang khamat, orang dah semayang. Tapi kita tahu, kalau kita semayang, kita sempat untuk bersama dengan imam, sagi berjamaah, mayang sunat subuh dulu. Sampai tarawih tu. Sebab Nabi sebut, semayang sunat subuh tu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Maknanya kalau seorang tu, kita melihat kekayaan yang ada pada seseorang, dia ialah raja tanah. Contoh, Sayyidina Muhammad. Saya pernah pergi ke rumah orang, Sayyidina Muhammad, yang rumah dia tu kereta Ferrari 5 biji. Tu dia no, macam kereta mainan no. Kita dengan anak kita bermain kereta mainan 5 biji. Oh, kaya. Semayang sunat subuh itu lebih baik daripada Ferrari, Lamborghini, apa-apa lagi lah. Tu baru kereta. Sebutlah kekayaan siapa pun. Oh, raja Brunei ke, raja Saudi ke, semayang sunat subuh itu lebih baik daripada semua yang mereka miliki. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi kita yakini terhadap yang Nabi sebut tu, itulah yang dikatakan yakin. Bahkan tuan-tuan, semayang sunat subuh itu menjadikan seseorang itu akan miliki dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang jaga sembahyang sunat subuh, bahkan bangun awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang Allah akan bagi padanya kekayaan dunia dan kekayaan di akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, paling kurang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hatta mayang sunat subuh ni, kalau tertinggal, qadah. Rasa tak mampu lepas. Yang Nabi sebut, lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Dunia ni ada apa? Dunia ni ada apa dunia ni? Tak ada apa. Orang ada kemegahan, apa-apa dunia, nak bangga apa?
Sebab semua itu masalah Sayyidina Muhammad. Dan berapa hari je kita nak duduk. Contoh nah, kalau kita kaya sekalipun, kita bukan nak kaya selama-lama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Duit dalam bank berbilion-bilion. Tapi kalau sakit, masalah Sayyidina Muhammad, boleh guna lah. Boleh guna duit tu. Dua takhalti itulah. Nak guna apa tak boleh lah. Kereta pun tak boleh naik lah. Duit pun tak boleh guna apa dah. Makan pun tak boleh makan apa dah. Waktu tu kaya ke miskin? Selik masa jadi miskin. Apa nak daripada dunia? Terus banggalah dengan dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dunia ni kalau ada, untuk akhirat. Niat bagi betul. Pasal apa ambil dunia ni? Ala Sayyidina Muhammad. Ambil dunia, kalau tujuannya akhirat, dia bukan nama dunia, namanya akhirat. Ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, niat khitam main masjid. Khitam tu bukan namanya dunia, khitam namanya akhirat. Allah Sayyidina Muhammad. Apa segala yang kita miliki, tapi tujuannya akhirat, semua namanya akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi, keyakinan kita terhadap pahala menjadikan kita beramal secara istiqomah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di subhanallah, bila yakin tu ada, keraguan tak boleh meruntuh dan merobohkan keyakinan yang ada dalam diri kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jika keraguan dan praduga itu datangnya daripada luar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kedua telinganya tidak mau mendengarnya, sedangkan hati pun tidak mempedulikannya. Faham tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau dah ada yakin, orang beritahu apa pun, tak percaya lah, tak pegang lah. Salli ala Sayyidina Muhammad. No? Kalau orang kata, kalau orang cuba nak gugah kita punya keyakinan, dosalah. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Han cakap kosong ya. Aku tak percaya cakap ha. Sebab keyakinan dah ada dalam diri. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Setan pun tak kuasa mendekati, menggoda orang yang memiliki keyakinan seperti ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ada satu orang sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga ada pondok mewarisi pondok ayah dia. Satu hari dia main rumah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia ni, kalau orang masuk hantu, salah sana Muhammad, dia pi hantu lari lah. Belum baca apa lagi. Allahumma salli ala sana Muhammad. Betul orang kata, oh, syekh kita ni, ada ke rumah hantu lari. Okey. Bila dia main rumah saya, dia memberi kefahaman pada saya. Allah SWT. Dia kata macam ni. Dia kata hantu lari ni bila anak pi, sebenarnya hantu tu nak perosak anak. Faham tak? Bila dia pi, hantu lari. Allah SWT. Hantu tu nak merosak anak. Dia kata, dia tahu macam mana? Bila dia lari, masalah, hantu lari, masalah sana. Orang pun kata, oh, Tok Guru dia juga main, hantu takut kat dia. Timbulah hati dia rasa kemah. Faham tak? Timbulah rasa sombong, rasa hebat.
Sebab hantu lari. Kalau aku pergi, hantu lari. Salah Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keyakinan ataupun iman dalam diri dia, masalah Sayyidina Muhammad, tak mampu dirosakkan hatta oleh iblis dan syaitan. Tahu teknik iblis, strategi dia. Satu orang untuk guru, ulama Mekah. Tok guru besar. Hari itu tok guru tak boleh mengajar. Dia suruh anak dia ganti. Jadi bila anak dia ganti, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapalah ganti ayah? Sekali, dua kali, tiga kali. Satu hari itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ketika nak ganti ayah, tiba dalam hati dia, tak ala sayyidina Muhammad. Kata, dia mengajak ni orang suka ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia mengajak ni orang minat ni. Akhirnya dia buka-buka kitab, sa'adan baru minat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Saya minta maaf, saya kena merasak dulu. Assalamualaikum. Balik. Sampai-sampai dua umur, kata ayah dia, lah, balik dah. Tak mengajak lah. Assalamualaikum. Dia kata tadi ayah, waktu nak mengajak, tu dia timbul lah tadi. Dia mengajak orang suka, dia mengajak orang minat, masalah Sina Muhammad. Lepas tu tutup kitab balik, ya. La ilaha illallah, hantau. Iblis dan syaitan tepuk tangan sebab hang balik. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Dia bukan balik, dia tunggu. Dia bukan caranya balik bila mana tu. Tunggu dan betulkan hati. Allahumma salli ala Sina Muhammad. Pandai tak syaitan? Dia timbul benda tu keraguan supaya salah Sayyidina Muhammad hanya nak mengajak. Bila tak mengajak, untung tak dia? Tepuk tangan. Jadi maknanya salah Sayyidina Muhammad jadi orang yang yakin ataupun iman yang kuat, tosahlah salah Sayyidina Muhammad. Siapa hatta iblis dan syaitan nak main, nak menggugat yakinnya, tak akan mampu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hatta orang nak menawarkan wang ringgit, pangkat dan sebagainya, salli ala Sayyidina Muhammad, tak percaya. Ada orang salli ala Sayyidina Muhammad, mereka nak menawarkan, ustaz, kami nak bagi ke ustaz sekian-sekian juta. Nak percaya lah. Kita nak buat sekolah ke, kami nak bagi juta, kami nak bagi juta ni. Boleh percaya lah. Masalah sinar. Tuan-tuan, masalah sinar. Kadang-kadang kita pegang. Dia nak bagi. Tiba-tiba tak bagi. Sekecewa lah. Tuan-tuan, masalah sinar. Muhammad, kalau orang berjanji nak memberi manfaat pada kita, kalau bukan hatu ketentuan Allah, salah Sayyidina Muhammad, tuan-tuan, dia tidak akan berlaku dan tak akan berjaya sama sekali. Itu saya percaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga kalau orang nak mudaratkan kita. Kalau orang nak mudaratkan, kalau diancam, salah Sayyidina Muhammad, kalau diugut, begini, 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 salah Sayyidina Muhammad, pun jangan berjaya. Itu dia panggil yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau dah Allah nak, kita tak akan terkesan dengan keburukan yang diancam untuk kita. Itu dia panggil yakin. Selagi mana Allah tak pelaku semua, Allah tak buat secara realiti, jangan terima semua tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Manusia yang memiliki ciri-ciri, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di atas ialah Umar bin
Al-Khattab, seperti yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna syaitana la yafraqu min zilli Umar wa ma salaka Umar fajjan ila salaka syaitanu fajjan akhar." Nabi sebut syaitan sana-sana Muhammad sungguh berselera lagi daripada bayangan Sayyidina Umar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan tidak menjalani Sayyidina Umar satu jalan, melainkan syaitan akan menjalani jalan dan lorong yang lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu orang yang yakinnya kukuh, yang kuat salah Sayyidina Muhammad, tidak akan mampu dapat ditembus oleh syaitan. Sebab itulah dia di atas tadi, masalah Sayyidina Muhammad, Imam Haddad suruh kita perkemah yakin kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadis berkata daripada Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah Allah mudahkan kita untuk kita sambung mengajar ini pada bulan depan, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana bihidayatik. Allahumma nawwir qulubana kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam.